Akad nikah dan resepsi pernikahan antara Aceng Fikri dan Sinta Larasita ini berlangsung di perumahan Karawang Baru Blok A, RT 29, RW 07, Desa Karanganyar, Kecamatan Kelari, Karawang. Pernikahan yang dilakukan pada 13 Maret 2011 ini ternyata tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kelari. Setelah kami periksa, berdasarkan data yang masuk ke kami bahwa tidak ada yang namanya Aceng Fikri dengan Sinta Luciana ya, Sinta Larasati yang menikah di Kelari. Para tetangga yang hadir menduga, segala urusan persyaratan nikah sudah dibereskan oleh Sinta dan orang tuanya di Bekasi, kediaman keluarga ini sebelum pindah ke Karawang. Artinya, kejadian itu memang ada. Pernah terjadi pernikahan, tanggal 13 Maret 2011. Para tetangga dan warga sekitar umumnya tidak mengetahui bahwa suami Sinta adalah Bupati Garut. Namun, semenjak pernikahan keduanya ramai di media, rumah mereka sepi. Baik Bambang Kusbandio maupun Sinta menghilang entah kemana. Maraknya berita perkawinan Aceng dan Sinta membuat petugas kelurahan dan KUA Kelurahan Margajaya Bekasi berinisiatif mengecek dokumen pernikahan Sinta Larasati. Ternyata, keduanya menikah tanpa surat rekomendasi. Saya ngecek ke KUA Selatan sesuai dengan apa yang diminta bahwa nama tersebut tidak terdaftar rekomendasinya di KUA Kecamatan Bekasi Selatan. Kalau hasil konfirmasi dan pasang, dia tidak pernah dibuat. Dari penelusuran pihak kelurahan diketahui, keluarga Sinta meminta seorang pembantu petugas nikah Kelurahan Margajaya menikahkan Sinta dan Aceng di Karawang. Namun, surat persyaratan menikah yang seharusnya dibuat tidak dilampirkan. Tim Liputan Trans 7.